Hai guys, Mama IVD di sini. Selamat datang kembali di channel IVD Cooking. Untuk langkah pertama, siapkan 50 gram mentega. Dan yang akan kita buat hari ini, cemilan unik enak yang laris dijual. Cocok nih ya untuk ide bisnis modal kecil. Cara buatnya juga cukup mudah. Untuk bahan kedua, siapkan 130 ml air. Tuang dan satukan dengan mentega. Lalu tambahkan sejumput garam. Ketiga bahan ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil sampai mendidih. Ini diaduk-aduk sampai menteganya leleh dan mendidih. Seperti ini udah cukup, lalu tambahkan 70 gram tepung terigu serbaguna atau 7 sendok makan. Ini dimasak dengan api kecil selama 3 menit atau sampai matang. Nah, ini tepung terigunya udah matang semua. Jadi ini udah bisa diangkat. Jadinya kayak gini. Lalu angkat dan diaduk-aduk seperti ini supaya suhunya cepat turun. Kalau suhunya udah turun, tambahkan 2 butir telur ayam, masukkan secara bertahap aja atau satu-satu. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata kayak gini, tambah lagi telurnya. Telurnya pakai 2 butir ya, teman-teman. Aduk-aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini bisa dilakukan dengan cara manual atau bisa juga menggunakan mixer. Kalau udah tercampur rata seperti ini, tambahkan perisa vanila biar nggak bau amis. Lalu setelah adonan siap, masukkan ke dalam piping bag. Lalu semprotkan adonan ke dalam loyang yang udah dialasi pakai kertas roti atau diolesi pakai mentega. Panggang dengan suhu 200 derajat kurang lebih sekitar 30 menitan atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau oven yang saya pakai sekitar 30-35 menit, pakainya api atas bawah. Nah, ini dia yang udah matang. Wow, bisa dilihat ya teman-teman, ternyata ini mengembang 2 kali lipat, jadinya gede. Dinginkan dulu di atas cooling rack. Yang udah dingin bisa dicelupkan ke dalam coklat glaze. Dan ini coklat glaze-nya yang udah siap pakai ya, kemarin saya beli di toko plastik, harganya juga cukup terjangkau. Dan ini dia hasilnya, wah cukup menarik sekali ya. Hasilnya juga banyak, ini bisa untuk nyemil satu keluarga. B
bisa dijual juga, bisa gunakan paper cup seperti ini. Kita coba ya seperti apa hasilnya. Bisa dilihat ini cukup menarik sekali, hasilnya juga gede dengan modal 7 ons tepung terigu aja. Dan rasanya wow, mantul sekali. Ini sih recommended sekali teman-teman. Ini gak akan cukup kalau makan cuma satu biji ya. Dan anak-anak ketagihan banget dengan cemilan ini. So ini ide jualan yang sangat bagus sekali.